apaan? Enak kali ya. Kangen ini nggak? Waktu itu kita ke Cianjur. Kangen ya? Banyak kenangan di Cianjur ya? Banyak banget. Bubur Cianjur. Terus roti yang legend ya? Iya. Hah, opening kali. Oh ya, hai pengunyah sejati. Hujan-hujan suasana. Banget. Meskipun suasana hujan di Jakarta ya, kebetulan kita di daerah Tanjung Duren nih. Betul. Kita terdampar di sini dengan tiba-tiba, tapi tidak mengurukan sama hati, kita tetap menginformasikan tentang kuliner yang enak-enak banget di Jakarta. Hai. Lu mau apa tadi? Cianjur. Ini akan mengobati kekangenan kita akan Cianjur. Ini, Neng. Ini ayam goreng tulisannya udah Jakarta. Cianjurnya dari mana? Don Jatebuk, Pam Da Kapar. Udah masuk aja ke dalam yuk. Tami ya. Tapi mengenai nama yang tadi lu permasalahin, iya, kita tanyain langsung nanti ya. Karena yang penting kita di depan mata dulu nih, dimanfaatkan. Betul betul. Neng. Sampai. Tuh. Apaan? Tapi ada nasi Neng mah kosong. Oh, ini Neng. Sendok ini gede banget ini. Itu bukan sendok, itu nama centong. Nah, ini nasi liwet Neng. Wangi ya? Kayak nggak usah pakai apa-apa. Ini aja sama -sama. Udah ada gurih. Ini daun salam nih. Ini berperan penting nih. Daun salam, kasih bubuk pasti dan taburan dari teriknya. Aduh, luar biasa. Wah. Ini ayam khas sini. Khas Cianjur. Namanya kan ayam goreng Jakarta. Ayam goreng Jakarta. Tapi ternyata dia ngambilnya di Cianjur. Itu yang goreng ya? Nah, depan gue ini yang ini, Neng. Yang karba, yang karba. Bakar. Ini sambelnya ada dua. Ini sambel apa ini? Hijau. Chicken village. Teksturnya ya, tahu sendiri ya, kamu ya ada sedikit perlawanan, otot berkhas gitu loh, nggak terlalu lembek. Oh ini. Mau dong. Patin bumbu kuningnya, Neng. Oh, ini patin? Neng kira lele. Kamu mau dong? Ajib surajib. Maaf, siapa namanya, Bu? Mega. Ibu Mega. Tadi sempat ngobrol sama Neng, Neng kan kangen dengan suasana Cianjur nih. Iya, betul. Cuman aku sempat mendengar bahwa di sini menyiapkan masakan khas Cianjur. Betul. Tapi si Neng sempat komplain tadi, itu kan ayam goreng Jakarta. Iya. Kenapa namanya Jakarta? Jadi kebetulan nih resep kebanyakan ini dari ibu saya. Oh, ibunya ibu orang Jakarta. Kalau berarti yang dari Cianjurnya siapa, Bu? Papa saya. Oh, ayah dari Cianjur. Kayak ini kan seperti ini khasnya nasi liwet. Betul, nasi liwet ini nasi liwet Sunda. Kalau ini dalam bahasa Sunda namanya kastrol. Betul, emang masaknya memang di sini langsung. Kayak kastrol ya. Lebih enak, lain jadi. Ini bumbu apa sih? Ini bumbu apa nih, Mbak? Ini cabai hijau. Cabai hijau? Cabai hijau. Jadi kalau biasa di tempat lain cabai hijaunya itu mungkin seperti sambal, kalau kita seperti irisan langsung. Betul. Biar terlihat wujudnya langsung gitu ya. Dinyalain. Oh. Karena suasana hujan, Neng. Ya. Jadi agak gelap sedikit, lampunya dinyalain barusan ya. Perubahan dikit. Iya, enggak apa-apa. Oke. Mau nanya apa, Neng? Ini mau nanya dessertnya. Oh ya, es Cianjur. Oh, ini es Cianjur. Khas Cianjur esnya? Ini khas Cianjur. Seperti es campur, tapi pakai tape. Oh, ada tapenya. Ada tape. Jadi itu perbedaannya sama ada cherry. Oh. Lu kok punya Neng ini apa? Itu es campur biasa, cuma kita bilangnya es Shanghai. Es Shanghai. Ya. Isinya buah-buahan kaleng sama alpukat dan ada kismis ya? Ya ada kismis juga. Wow. Udahlah, kalau masakan Indonesia mah nggak usah diomongin lagi ya seperti apa ya. Kayak rasa, dari tampilan juga wow, mantap banget. Ayam goreng Jakarta.